Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama aku. Oke teman-teman, jadi di video kali ini tuh adalah pengen nge-review sebuah produk untuk kesehatan ya. Nah, buat kalian yang penasaran apa sih produk yang bakalan Della review kali ini, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu channelku di bawah. Terus jangan lupa juga buat aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Della. Oke, dan langsung aja kita ke reviewnya. Jadi ini dia produk yang bakalan Della review kali ini, yaitu Zimuno ya. Ini itu vitamin herbal untuk menjaga imunitas tubuh dan kesehatan ya. Nah, jadi di sini Della pengen cerita dulu ya ke kalian. Jadi tahun kemarin itu tahun 2021 Della pernah positif COVID dan itu benar-benar bikin daya tahan tubuh Della itu langsung turun gitu ya. Aku tuh sampai pernah selama terkena COVID itu ya, selama 2 minggu riang, panas panas dingin kayak gitu ya badan, terus indera penciuman tidak berfungsi ya, pokoknya ngerasain gejala-gejala gak enak badan kayak gitu, terus pusing, sakit kepala juga gitu ya. Nah kan dari sejak itu udah sembuh. Nah pas udah sembuh, untuk jaga-jaga stamina aku biar cepat pulih lagi, nah aku konsumsi Zimuno ini. Dan ini itu emang bener-bener terbukti efektif ya, menjaga daya tahan tubuh. Dan pas kemarin kan lagi rame-rame lagi itu yang virus Omikron ya, ada virus Omikron. Nah, untungnya adalah itu udah antisipasi sebelumnya, jadi selalu konsumsi Zimuno gitu ya. Nah, alhamdulillahnya sampai sekarang enggak terkena virus-virus lagi, bahkan sakit pun enggak ya, alhamdulillah gitu. Jadi imunitasnya semakin meningkat dan semakin membaik gitu teman-teman. Terus kenapa ini Della rekomendin ke kalian Zimuno itu buat jaga daya tahan tubuh kalian? Nah, jadi ini tuh bakalan Della review secara detail ya, mulai dari kemasannya, terus manfaatnya, kandungannya, terus ya pokoknya semuanya lah ya. Di sini bakalan Della bahas satu persatu. Nah, jadi untuk yang pertama bakalan Della bahas soal packagingnya dulu ya. Nah, oke teman-teman, jadi untuk kemasannya, kemasan Zimuno kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk kardusnya dan ini kemasan botolnya. Nah, sekarang kita lihat dulu di sininya tuh ya. Zimuno membantu memelihara daya tahan tubuh. Ini isinya dalam satu botol gini ya. Ini 200 ml, udah BPOM juga tentunya. Terus ini expired date udah ada, komposisinya ada, aturan minumnya juga ada, terus diproduksinya juga ada ya. Nih. Untuk khasiatnya juga ada, terus keterangan untuk penyimpanannya juga ada. Simpan di tempat kering pada suhu 30 derajat Celcius dan terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung. Nah, ini untuk perhatiannya tidak dapat digunakan untuk anak usia di bawah 2 tahun ya. Jadi kalau 2 tahun ke atas silahkan bisa dipakai, kalau untuk anak 2 tahun ke bawah bayi tidak bisa ya teman-teman. Ini untuk kemasan botolnya ya. Nih, ini tuh termasuk ke dalam jamu teman-teman. Oke, sekarang kita review isinya ya teman-teman tuh. Jadi isinya itu kurang lebih seperti ini, sebentar. Tuh, ini kayak madu aja gitu teman-teman. Aku tuangkan dulu ke sini. Jadi untuk teksturnya kental dan mudah dicerna ya teman-teman. Tuh. Untuk warnanya juga ini tuh warna gold gitu, kayak warna madu aja. Biar ini gak ada bau jamu atau bau pahit-pahit gitu, gak ada sama sekali. Nah, oke, jadi sekarang mau aku konsumsi aja. Nah, ini untuk aturan pakainya diminum sehari 2 kali 2 sendok ya teman-teman. Jadi sekali minum itu 2 sendok. Nah, sebelum diminum kita kocok-kocok dulu, terus nih dituangkan ke sendok makan. Sendok makan ya teman-teman, bukan sendok teh. Nah, habis itu baru deh diminum. Dan ini itu tentunya nyaman di perut teman-teman. Enak pokoknya ya. Untuk teksturnya juga mudah dicerna. Nah, oke, sekarang bakalan aku review mengenai rasanya ya. Jadi pas tadi aku minum, untuk rasanya kayak madu ya, nggak ada nggak pahit sama sekali. Jadi ini juga cocok buat anak-anak ya, tapi jangan anak-anak di bawah 2 tahun ya. Kita bahas mengenai kandungannya ya. Jadi kandungan si Zimuno ini tuh ada 4 kandungan utamanya ya. Yang pertama ini itu terbuat dari madu, kandungan utamanya itu madu. Jadi rasanya juga ya kayak madu gitu ya. Teksturnya juga, kekentalannya kayak madu, gimana sih kalau madu gitu ya. Ini juga mengandung menira hijau. Nah, jadi menira hijau itu terkenalnya untuk mengobati penyakit yang menggerogoti imun tubuh. Jadi intinya ke imun tubuh ya. Terus
Selain itu ini juga mengandung daun kelor ya. Untuk daun kelor sendiri ini itu bagus untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah apa sih masuknya virus ke dalam tubuh kita gitu. Terus yang terakhir mengandung temulawak ya. Temulawak itu kan untuk menstabilkan kembali imun tubuh yang pernah terganggu ya. Terus untuk kalian yang tanya aturan pakainya itu kayak gimana sih? Nah, untuk aturan pakainya ini itu diminum 2 kali dalam sehari ya. Jadi 1 kali minumnya itu 2 sendok teman-teman. Nah, terus untuk manfaat Jimuno ini tuh apa sih? Jadi untuk manfaatnya itu selain untuk menjaga kesehatan tubuh dan untuk menjaga kestabilan imun tubuh, ini juga bermanfaat sebagai imun booster buat keluarga. Terus membantu mengobati berbagai macam penyakit, terus mempercepat penyembuhan penyakit dan mencegah kayak flu, batuk, pilek kayak gitu, mencegah itu semua teman-teman. Dan yang pastinya ini itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kalian. Terus untuk cara penyimpanannya, ini itu simpan di bawah suhu 30 derajat ya, tapi jangan di dalam kulkas juga. Soalnya ini itu kan madu, jadi takutnya madunya itu jadi mengental gitu loh guys. Itu aman gak sih buat busui dan bumil? Ini juga tentunya aman buat busui dan bumil ya. Apalagi di bulan Ramadan kayak gini kan kita tentunya harus menjaga imun tubuh. Jadi teman-teman buat kalian yang pengen jaga imun tubuhnya ya, atau kalian yang mungkin mudah turun imun tubuhnya, kalian bisa coba pakai Jimuno aja buat apa mempertahankan daya tahan tubuh kalian. Nah, terus buat kalian yang pengen kepoin produknya ataupun beli produknya, nanti aku kasih linknya di description box. Oke teman-teman, jadi segitu aja dulu video aku kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa buat like, komen, dan share. Siapa tahu bermanfaat untuk orang lain ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.